maksudnya nuruh kita supaya anu ya, apalagi namanya asik kayak anu minyak apa? Minyak minyak gosok? Minyak kayak putih? Iya, salah nama itu yang minyak itu yang pikir kak apa namanya? Minyak yang anu yang obat yang minyak dengan coklat jadi goyang-goyang ya? Bergetar kiri? Iya. Apa karena setan di dalam? Ada setan di dalam ini nanti? Iya. Kenapa paling? Nah, masih anak-anak kok. Biasa nih tuh orang tua aja ada penyakit gemetar nah. Gue yang ini. Aku tulis tuas teh warna ono. Iya, kenapa ya gue? Bisa menulis. Kenapa gara-gara? Mau selesai kali di pukul kita gitu. Sama siapa? Saya aja. Oh, wow, iya. Gue yang ini. Arsitan itu dalam sari. Ih, kenapa yang gue sendiri nah? Enggak aja kasih gue yang ini. Gitu. Tak goyang-goyangan itu. Tapi gue pernah seri dokter, be. Bilang kenapa itu udah goyang-goyang jari jempol. Terus dari dokter, kayak itu pas arsitan ada. Coba-coba nanti tanya ke Diana, di Sandro. Sila nih tanya, Sandro, ada Sandro dekat rumah mana? Ada Sandro? Apa itu? Dukun. Baca-baca? Iya, baca-baca. Tanya lagi bilang, kenapa kaki ku selalu goyang? Oh, enggak ada. Iya. Bahaya nih itu kalau goyang. Mari ini kasih Sandro. Ini aku tak itu, mau dicari tahu. Di Sandro tapi dulu. Oh. Ditanya gitu, bilang kenapa itu? Ya, mamaku. Ada itu masih di dalam, kayak olok-olok. Jalan nih. Kaki yang mamaku. Iya. Iya, anak santai kapal lah so. Apa? Santai tidak je. Jalan yang olok-olok. Di bagian mana anak? Kaki nak? Di bagian kaki nak. Eh, ada lewat di tanganku. Iya. Bayar nak? Olok-olok di luar. Tahu, anak. Dia bilang mamaku kata. Di kanan, ada masuk. Oh, di kulit nak? Iya, kayak anak. Di bayar anak. Masa ada di kaki nak? Eh, di cacing mana kok? Pin deh. Lewat di tangku. Iyo, lari. Lari. Jadi, sembuh. Biasa saja kita kena memukul.